Dan tema pada malam hari ini adalah tentang Rasulullah. Tapi Masya Allah tadi dari sebelum lahir sampai Rasulullah wafat sudah diceritakan semua oleh Habib Muhammad bin Anis. Maka saya kira sudah cukup. Bahwa umat zaman terdahulu mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu kepada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Orang yang sering minum minuman keras, Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah. Orang yang paling istiqamah dalam kebenaran. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, La'natullahi ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknat Nu'aiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Nu'aiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nu'aiman. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak. Dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nu'aiman, ya, sahabat Nabi Nu'aiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suwaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nu'aiman, dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajidhuhu. Ketika diceritakan kisah Nu'aiman tersebut dengan Suwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nu'aiman menjual Suwaibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusajabu laha. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya Allah. Dan sudah barang tentu bahwa sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan izin kepada sembarangan orang untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecintaan kepada makhluk tersebut, sehingga dia mampu untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana yang dikatakan Habib Muhammad tadi, kita harus banyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah masih izinkan kaki kita melangkah di tempat-tempat yang baik. Allah masih kasih izin kepada lisan kita untuk mampu memanggil nama Allah, menyeru nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan lisan mereka untuk bisa memanggil nama Allah. Tapi kita masih bisa manggil nama Allah. Masih bisa, masih mampu memanggil nama Allah. Masih bisa memanggil nama Allah, 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 Allah. Nama yang indah, nama yang nikmat disebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema pada malam hari ini adalah tentang Rasulullah. Tapi Masya Allah tadi dari sebelum lahir sampai Rasulullah wafat sudah diceritakan semua oleh Habib Muhammad bin Anis, maka saya kira sudah cukup. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian ulama bahwa bagaimana mungkin kita mampu memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara Allah pencipta kepada Nabi Muhammad memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ayo kasih tahu kepada saya, siapa yang memuji Rasulullah? Kalau Allah pencipta Nabi Muhammad sudah memuji kepada Rasulullah. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Orang yang memahami bahasa Arab ataupun sastra daripada keilmuan di dalam bahasa Arab, dia akan tahu tidaklah dimulai kalimat dengan waw kecuali artinya adalah taukid. Tidaklah dimulai dengan inna, inna harfu taukid. Kaf harful khitab yufidu taukid. Lam lamut taukid. Ala lil isti'la yufidu taukid. Khuluqin 'adzim, itu di dalam ilmu nahwu namanya na'ad dan man'ud, yang juga berartikan taukid. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah seakan-akan Allah katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Quran. Allah katakan, wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Begitulah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yasli amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Nabi Muhammad, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepada aku, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan, apel kemudian mereka memotong, yang potong tangan, jemari mereka, maka dikatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Katanya, kalau yang nampak yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan, aini anzur ilaik, baca dalam Al-Quran, seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada saya wujudmu, ya Allah, arini anzur ilaik, apa jawaban Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepada aku. Tapi seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih belum yakin, apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja, nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia, tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wala in qabalta lafzata lan tarani bima kadzaba alfuadu fahimta ma'na. Kalau kamu mau membandingkan ada dua ayat, ayat lan tarani dengan ayat ma kadzaba alfuadu ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau Habib Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahwa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca. Dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara dia letakkan di jalanan, karena dia tidak mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa, kerikil, dengan emas. Bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan kalau kamu mau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasulullah SAW. Kalau umat Nabi Musa, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa umat zaman terdahulu, mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, solat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasulullah SAW hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan banyak hal. Di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci di satu kamar, dan mata mereka, wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suaminya sendiri. Tapi umat Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Rasulullah. Lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali
berhubungan suami istri. Jadi umat Rasulullah SAW begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut. Kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasulullah SAW. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasulullah SAW jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau mudhaf, mudhaf ilaih misalnya. Baitul faqir. Bait artinya rumah. Al-faqir artinya orang miskin. Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau baitul ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia? Karena bersandar, bersanding kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul atau tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu kepada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran itu ya dari pertama tadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sampul Al-Quran termasuk Quran atau bukan? Bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kok kita setelah membaca Al-Quran, kita tutup, kita cium sampul Al-Quran? Kenapa? Karena dia mulia, karena dekat dengan hal yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ikhwani, akhwati, dimanapun kalian berada, yang menonton juga ini di alam nyata dan di alam gaib, ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu kemuliaan kita kecuali setelah kita mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Allah katakan innamal izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya dan milik mukmin. Memang betul Allah janjikan nanti kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kejayaan Islam? Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kemuliaan Islam atau tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang istiqamah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, segala sesuatu kalau berhubungan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Apapun itu. Bahkan maaf-maaf kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang hijrah dari tempat yang jauh. Contohnya daripada Habasyah. Ada seorang yang bernama Bilal. Sampai sekarang namanya disebut di mana-mana. Semua orang mengenal beliau. Lebih hebat daripada siapapun di dunia ini. Sebagian orang mungkin terkenal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hilang ceritanya. Sehebat-hebatnya orang tersebut di masanya. Tapi Bilal bin Rabah, orang kampung, orang pelosok, orang pedalaman, akan tapi beliau masih dikenal karena apa? Karena menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun saja yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara yang dibahas tentang Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bedakan cara berbicara Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Allah katakan kalau memanggil Nabi Musa ya Musa, memanggil Nabi Isa ya Isa, memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Memanggil Nabi Isa, ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilai. Memanggil Nabi Muhammad, apakah ada kalimat ya Muhammad di dalam Al-Quran? Coba beritahukan kepada saya. Coba sekarang buka Al-Quran. Cari satu saja kalimat Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad. Ada atau tidak? Tidak. Semua dengan laqab. Ya ayuhan nabiyyu. Ya ayuhal rasulu, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir. Allah Subhanahu wa taala panggil nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala letakkan kalimat-kalimat seperti taukid tadi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dipindahkan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju Makkah, menuju Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meminta. Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Fa lagi dimulai. Lamu tawqid lagi.
Nun nuwalliyannaka tauqit taqilah lagi. Kaf harful khitab lagi. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sebagai uswah. Allah katakan Nabi Muhammad adalah apa? Uswah. Kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya orang yang diikuti itu qudwah. Qudwah itu apa? Orang yang diikuti. Contohnya dalam fiqih mungkin kita baca syurutul qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad uswah. Contoh di dalam segala hal. Dalam urusan duniawi, urusan ukhrawi. Nabi yang berjumpa dengan Allah, mi'raj, berjumpa dengan Allah. Kalau kita masuk ke istana negara atau masuk ke tempat yang mulia, menurut kita, kita pulang-pulangnya sudah belagu. Kita sudah update, kita sudah kasih tahu semua orang. Ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumahnya ngelihat ada kucing dikasih minuman, gelas yang sama Rasulullah minum dari kucing tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, istrinya enggak bisa naik untanya karena agak sedikit tidak tinggi, istrinya yang bernama Safiyyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kakinya untuk dinaiki istrinya. Bahkan dalam riwayat punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan injakan untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu. Sayyidatuna Aisyah ditanya, "Rasulullah, ini apa sih bedanya kok kamu bisa ngobrol sama Rasulullah? Kalau kami ini katanya di luar ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut." Orang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ahabah wa idza khalathu ma'rifatan ahabba. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu gugup, gemetaran, enggak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu sudah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa ngomong. Sampai-sampai seorang perempuan ketika ditanya kepada Rasulullah, "Alaki hajah? Kamu punya hajat kepada saya?" Dia mengatakan, enggak bisa ngomong. Tata'ati. Enggak bisa ngomong. Kata Rasulullah, "Ya miskinah, alaiki bisakinah. Wahai orang perempuan yang aku kasihan kepadamu, tenang saja. Saya ini tidak ada beda dengan kamu. Saya ini adalah apa? Anak daripada seorang perempuan yang makan dendeng," kata Rasulullah. Dendeng apa dendeng itu namanya? Dendeng. Makan daging, kata Rasulullah. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, "Wahai Aisyah, kok bisa?" Ini Siti Aisyah kan selalu banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, "Kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, 'Wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan?'" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua?" Kata Aisyah, "Oke, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu mau Umar?" "Umar enggak mau. Umar orangnya keras." "Apakah kamu mau Uthman?" "Uthman enggak. Uthman ini orangnya terlalu pemalu." Jadi Rasulullah menawarkan, "Apakah Ali bin Abi Thalib?" "Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa?" "Abu Bakar As-Siddiq." "Nah, Abu Bakar orang yang tepat," katanya. "Orangnya bijak padahal bapaknya sendiri." Siti Aisyah mengatakan, "Apa ini orang yang bijak, orang yang tepat. Ya sudah, panggil Abu Bakar." Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu nih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dengan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Oke ya Rasulullah." Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Siapa yang mau menceritakan?" Maka Rasulullah SAW katakan, "Wahai Aisyah, saya atau kamu dulu yang memulai?" Maka Sayyidatu Aisyah mengatakan, "Kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta." Sayyidatu Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa, "Kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, tak akan, tapi tolong jangan dusta." Sayyidina Abu Bakar berdiri marah, langsung mau mukul Sayyidina Abu Bakar. "Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong?" Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya. Tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah." Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan pada Sayyidatuna Aisyah, "Kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu." Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekap kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda.
Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW ditangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Hah, bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya Rasulullah, sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia enggak bakalan masuk syurga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek ini. Akhirnya pulang ke rumahnya, nangis terus menerus setiap hari. Sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu, wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, mayantiqu anil hawa in huwa illa hiyuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk syurga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk syurga, dia berubah, enggak jadi nenek-nenek lagi. Di syurga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Ini riwayatnya sahih. Bahkan, ikhwani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nu'aiman. Ini Nu'aiman, di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu, gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nu'aiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknat Nu'aiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nu'aiman. Karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nu'aiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestine. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa, kata Rasulullah? Nu'aiman. Kata Rasulullah SAW, Nu'aiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nu'aiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nu'aiman sama satu sahabat namanya Suwaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibit Ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nu'aiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nu'aiman ini, sahabat Nabi Nu'aiman, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nu'aiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nu'aiman? Iya ya Rasulullah, diajaklah. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga dalam Siyar Alam An-Nubala. Diceritakan juga dalam Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal.
dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman, yang penting kamu ikut saya, kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibit ibn Harmalah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibit, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibit, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibit ini kalau disuruh maju, dia maju, disuruh mundur, dia mundur, disuruh ke kanan, dia ke kanan, disuruh ke kiri, dia ke kiri, orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju, dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibit mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi, Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang, Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan, dia enggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibit yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibit, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja, yang terpenting apa, saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibit, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat, amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibit, karena dia tahu, jangankan saya, Rasulullah jadi mainin, bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suwaibit, pikir panjang, setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar, sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 kolanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu, kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, "Saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah." Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suwaibit bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suwaibit ditangkap. Ketika ditangkap, Suwaibit teriak, saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ini kan hamba saya untuk apa? Untuk kerja, mau ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suwaibit dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suwaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya, dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi kemana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suwaibit, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi mengatakan, fadhahika an-nabiyyu hatta badat nawajiduhu
ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Zuwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Zuwaibit. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masanya sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi ashraf delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada rumah Rasulullah SAW membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyiduna Hamzah, kalian tahu Sayyiduna Hamzah adalah orang yang berani. Ada Sayyiduna Umar, kalian tahu Sayyiduna Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Empat sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW. Berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang, ingin duduk bareng-bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman, bercanda begitu. Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih, kalau kita sate enak nih ntar malam. Kata Nuaiman, kata Sayyidina Hamzah, ah, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja asal kalian enggak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar ke Rasulullah, cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ini ada yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW, dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Talib, ada Umar, tak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu, tamu melihat apa? Untanya sudah begitu. Maka teriak, wana kata unta kami wahai Muhammad, baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibuang. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka enggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan dua kali lipat daripada harta unta ini sehingga apa? Agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nuaiman. Nuaiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nuaiman datang. Nuaiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat. Dipuji-puji sama Nuaiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nuaiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya pengen masuk ke dalam sumur boleh atau tidak?
Kata Miqdad, siapa yang mengejar kamu? Pokoknya saya dikejar sama orang-orang. Kamu mau atau tidak selamatkan saya? Kata, sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nuaiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nuaiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya, kata, walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah. Akhirnya masuk Nuaiman. Setelah beberapa menit, Rasulullah dan rombongan benar datang. Miqdad bingung ini. Ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami ini? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Inna lillah, kata Miqdad. Enggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Kok ini berlebihan dalam memuji Rasulullah? Emang diperintah Rasulullah. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW katakan, La tuturuni. Ini dalil sebagian orang yang melarang kita untuk banyak memuji Rasulullah. Apa tuturuni? Al-mubalaghatu fi tsana. Berlebihan di dalam memuji Rasul. Katanya enggak boleh. Baca hadis Bukhari katanya. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul. Tayyib, baik. Memang itu hadis Rasulullah, tapi tolong teruskan hadisnya. Rasulullah katakan apa? La tuturuni kama aratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, tapi ada terusannya. Seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Mafhumnya apa? Rasulullah memberikan batasan. Arti daripada berlebihan itu ketika menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Mafhumnya apa? Mafhumnya bagi orang yang pintar bahwa mau puji Rasulullah, puji semau kamu. Yang terpenting jangan jadikan Tuhan. Jangan dijadikan itu Tuhan. Kalau ada seorang yang mengatakan jalasa Zaidun, Zaid sedang duduk. Apa yang kalian pahami? Ada seseorang yang bernama Zaid sedang duduk. Itu pemahaman kita biasa. Tapi orang yang ahli mantik, orang yang pandai, dia ketika mendengar tulisan jalasa Zaidun atau ucapan Zaid sedang duduk, yang dia pahami apa? Zaid sedang tidak berdiri, Zaid sedang tidak berlari, Zaid sedang tidak bermain bola, Zaid sedang tidak berjalan-jalan, Zaid banyak artinya. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan jalan supaya kita senantiasa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, tapi semua orang yang hidup di zaman Rasul adalah orang yang memiliki kelebihan. Rasulullah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan yang hina. Siapapun, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Nuaiman, semua di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang kita contoh. Poin yang saya ingin sampaikan kepada kalian itu saja sudah. Jangan pernah menganggap remeh manusia siapapun itu. Nampak dia adalah minum-minum ahli minuman keras, akan tapi dia cinta sama Allah, dicinta oleh Allah. Cinta kepada Rasul, dicinta oleh Rasul. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu hina adalah orang yang lebih mulia dibanding kamu. Ini saja dari saya. Wassallallahu alaihi wasallam wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.